Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini selesai bikin pintu ya teman-teman sama Pak Basori. Aku lepasin si Gino. Mulai tadi aku godain dia. Aku taruh depan pintu tapi dia langsung lari takut. Gino. Ini bukan teman-teman. Aku ngajarin biar dia enggak keluar. Maksudnya enggak keluar dari pagar. Sini, Gino. Malah dodok nih kono. Sini. Gino. No. Kayak gini teman-teman, aku godainnya teman-teman, aku taruh depan pintunya. Dia pasti lari. Lari masuk. Dia di depan pintu enggak berani ke utara, teman-teman. Nah. Hey. Apa? Ini kayaknya si Gino ini tulangnya gede loh. Gede, lihat dari kaki sama mukanya kan tulang gede. Nantinya bisa lebih gede nih dari si siapa namanya? Asep lebihan gede si Gino kayaknya. Oh. Hey. Nih, sekarang aku masukin ke dalam. Seneng dia kalau di dalam gini. Temannya banyak enggak? Oh. Ini Asep. Ini nih Asep nih. Ini Asep. Cep. Bokong si Keti mah nutupin lah. Sep. Oh, sombong ya. Masuk. Ini mau kenalin. Kenalin. Ini penghuni atas. Iyo, sempelah. Aduh. Piye pasti mulai. Mulai si Agni ini. Hah. Kok rusak mainanmu? Hah? Cian gak umum. Nantilah dibenahin teman-teman. Lihatin sempelah ini. Aduh. Mainan sama si Gino aja lah. Mainan sama si Asep yang si Gino. Gino itu berani, maksudnya berani, dia nggak penakut kayak apa si Malika temen-temennya. Keponya tinggi itu. Wih, bos kentung, bos kentung. Jo, ntar Jo. Hey, Jo. Semua teman-teman.
Hus. Ini kayaknya si Asep ini agak sedikit terhibur ya gara-gara si kan biasanya dulu mainannya sama Neko, cuma Neko kan masih kita sendirikan dulu. Sebenarnya sih boleh dikumpulin, cuman Nekonya masih kena hukuman teman-teman. Kemarin lusa sempat dilepas, nggak nyampe sejam udah pip sama pup sembarangan lagi, jadi dikurung lagi biar lebih terbiasa ke litter box maksudnya. Kadang gini tante, kalau pas videoin si Gino ini, aku mau ngomongnya bingung soalnya lihat kelucuannya itu udah nggak bisa ngomong, lucu banget, apalagi si sama si Asep. Oh iya, sayangnya itu beberapa hari terakhir itu hujan terus teman-teman. Jadi kayak pemasangan apa namanya pagernya terlambat. Jadi ya terpaksa mereka tetap di kandang ini untuk beberapa hari ke depannya. Tapi mudah-mudahan sih 2 hari lagi udah selesai. Mudah-mudahan. Soalnya kasihan kalau tetap ditaruh belakang kan sinarnya juga kurang. Jadi cuma ngandelin sinar dari sini, itu pun juga pagi, tapi itu juga tertutup sama pohon-pohon kayak gitu. Jadi sinarnya masuk sedikit banget, minim banget, kasihan mereka. Mudah-mudahan besok cuaca bersahabat, jadi bisa segera pasang. Yang pasti bersih-bersih juga sih, soalnya udah kayak kapal pecah itu kotorannya. Tapi tetap aku sapu sih teman-teman. Tetap dibersihkan, cuman kan belum bersih.